Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat di antara nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak pula lupa kita panjatkan selawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa ala Muhammad yang syafaatnya nanti kita harapkan yang masar nanti. Oke. Okay. Walaupun di sini kita tetap akan membahas pelajaran matematika ya anak-anak kami sekalian. Oke, Bapak harapkan anak-anak kami sekalian walaupun bulan puasa, walaupun kita dalam berpuasa tapi tetap semangat untuk tetap. Oke, untuk materi kita sebelumnya kita sudah belajar operasi aljabar di vektor ruang dimensi 2. Dan sebelumnya lagi kita sudah belajar banyak tentang vektor posisi dan ada lagi oh vektor lainnya. Sedangkan di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya operasi aljabar di vektor ruang dimensi 3 atau di R3 ya anak kami sekalian ya. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, untuk lebih lanjutnya kita langsung masuk saja ke tujuan pembelajaran kita ya anak kami sekalian ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, Bapak harapkan setelah mempelajari materi ini, siswa Mampu menyelesaikan permasalahan pada penjumlahan vektor di ruang dimensi 3, mampu memahami unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di ruang dimensi 3, dan mampu memahami lawan vektor U, mampu menyelesaikan permasalahan pada pengurangan vektor di ruang dimensi 3, dan mampu menyelesaikan vektor dengan bilangan real di ruangan dimensi 3. Inilah tujuan pembelajaran kita anak sekalian ya. Oke, pada ini kita sudah jelas nanti akan mempelajari yaitu penjumlahan vektor, identitas, vektor identitas, kemudian lawan dari vektor, pengurangan vektor dan vektor berkelan vektor dengan bilangan real. Oke. Oke, kita langsung masuk lagi. Yang pertama itu ada operasi jabar pada vektor di ruang dimensi 3 apa sih bedanya operasi aljabar vektor di ruang dimensi 2 dengan di ruang dimensi 3 ya. oke okay, kita masuk dulu ke sini yang pertama misalkan u vektor ini sama dengan x1 y1 j1 nah ini dia perbedaannya kalau pada ruang dimensi 3 kita belajar operasi aljabar vektornya maka vektor u ini dia memiliki tiga elemen pada komponen ini ada tiga elemen. Yang mana? X1, Y1, dan J1. Itulah perbedaan ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Kalau ruang dimensi 2, dua, dua elemen. Kalau dia di ruang dimensi 3, ada dia tiga elemen. Nah, itulah dia disebut operasi algebra vektor pada ruang dimensi 3. Itu apa tadi? Bapak bilang, memiliki tiga elemen. Yang mana itu, Pak? Elemen-elemennya X1, Y1, dan J1. Nah, itu dia anak kami sekarang, ya. Sama efek V vector, sama dengan X2, Y2, J2 dan l elemen bilangan real misalnya l nya adalah elemen sebuah bilangan real oke okay. itu lebih lanjut kita masuk yang pertama ada dia penjumlahan vektor apa ini masuk dengan penjumlahan vektor di ruang dimensi tiga ini penjumlahan vektor di ruang dimensi tiga ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya hampir sama dengan ruang dimensi 2 kemarin yaitu kita tinggal menjumlahkan saja elemen-elemennya atau komponen-komponennya yang terdapat pada vektor tersebut oke itu lebih jelas kita lihat sini ada u vektor. Vektor sama dengan elemen-elemennya x1, y1, y1. Kita tambah dengan v vektor sama dengan elemennya x2, y2, y2. Maka sama dengan posisi yang sama tinggal kita jumlahkan saja elemen-elemen yang letak posisinya sama tinggal kita jumlahkan saja yang mana x1 ditambah x2. Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2, itulah dia tentang penjumlahan vektor Yang Kemudian ada lagi pembagian tentang penjumlahan vektor ini Yang pertama apa dia? Unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di ruang dimensi 3 Apa maksudnya unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di ruang dimensi 3 Merupakan dia vektor 0, elemen-elemennya bernilai 0 Maka dialah unsur identitas, merupakan vektor 0 di ruang dimensi 3 Oke anak-anak kami sekalian Tuh Bapak apakan sedikit, sedikit. Ini materi kita, materi kelas 2 yang anak-anak sekalian ya. Jangan lupa. Kemudian ada lagi lawan dari vektor U. Apa ini maksud dari lawan vektor U? law misalnya dia vektornya positif, maka lawannya adalah negatif. Oh, ini dia. Misalnya lawan dari vektor U sama dengan punya misalnya vektor U-nya sama dengan elemennya x1, y1, z1 adalah maka dia mana lawannya kalau bilang tadi apa ini positif maka dia akan menjadi negatif maka vektor u sama dengan negatif x1 negatif y1 negatif y1 apabila elemen-elemennya nanti dia bernilai positif maka kita rubah ke negatif Pak bagaimana Pak kalau ada elemennya negatif ada positif yang negatif kita rubah ke positif sedangkan yang positif kita rubah ke negatif ya seperti itu saja anak-anak kami sekalian yang dimaksud dengan lawan dari vektor di ruang dimensi 3 ini anak-anak sekalian. Nah, di sini lagi bagian sedikit dengan faktor dengan vektor baris dapat lakukan sebagai berikut misalnya vektor U ditambah vektor V dibuat menjadi vektor baris. Ini kan pertama kita pelajari vektor kolom, dia ke bawah. Kalau vektor baris ya berbaris. Oke, ya ke samping anak-anak sekalian. Kalau vektor kolom dia ke bawah, maka tinggal kita tambahkan saja misalnya x1 y1 j 1 elemennya. Maka ditambah x2 y2 z2 sama X1 tambah X2, koma 1 tambah Y2, 1 tambah Y2. Itulah dia tentang vektor baris dapat dilakukan sebagai berikut dari faktor, dari vektor kolom, baris kolom kita rubah menjadi vektor baris, dan sampai sekalian itu penjelasan tentang penjumlahan vektor tadi apa apa saja tadi di anak kami sekalian lalu untuk menjumlahkan vektor ya kita tambahkan saja komponen-komponennya ingat ya anak kami sekalian kemudian ada unsur identitas vektor merupakan tadi vektor nol kemudian dari lawan dari vektor u apabila positif kita rubah menjadi negatif itu elemennya kemudian yang selanjutnya ada dia di vektor baris tadi vektor kolom kita rubah ke vektor baris Oke, okay, itulah dia penjumlahan dari vektor. Selanjutnya, apalagi dia, Pak? Ada dia yang namanya pengurangan vektor. Banyak ini maksud dengan pengurangan vektor. Sama, pengurangan vektor juga dapat kita lakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya atau elemen-elemennya yang bersesuaian atau sama letaknya. Sama dengan penjumlahan tadi, cuman bedanya di sini kita kurang. Itu aja bedanya anak kami ini masih belajar dari vektor ini. Masih enak ya anak kami sekalian, ya. masih sedikit. Mudahlah jadi dipelajari. Oke, untuk U vektornya kita lihat U vektor dikurang V vektor Kita misalkan elemen dari U vektornya X1, Y1, Z1 Kita kurang dengan kita misalkan elemen o, V vektornya ada X2, Y2, Z2 Maka sama dengan X1 kita kurang dengan X2 Yang elemennya sesuai, yang bersesuai Atau seletak yang sama Y1 kita kurang dengan Y2 Z1 kita kurang dengan Z2 Itu merupakan pengurangan pada vektor Kemudian ada lagi dia, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Bagaimana pak ini maksudnya perkalian skalar dengan vektor? Oke akan bapak jelaskan. Bila n adalah bilangan real, maka n vektor sama dengan n kita anggap n ini adalah bilangan real. Maka n ini artinya gini, mengkali perkalian oh, skalar dengan vektor ini ada ada sebuah bilangan real kita kalikan dengan oh, vektor kita kalikan dalam sebuah vektor yang nanti elemen-elemennya kita kalikan dengan bilangan real tersebut satu-satu elemennya kita kalikan dengan bilangan real tersebut seperti itu yang dimaksud bilangan kali sekali dengan vektor misalnya ini dan yang lebih dengan real maka n u vektor sama dengan n dikali masukkan kita misalkan u vektor itu elemen-elemennya dx1 y1 dan y1 maka sama dengan tinggal kita kalikan saja N dikali X1 sama dengan NX1, N dikali Y1 sama dengan 2 N dikali 1 sama dengan NZ. Oh ini Y1 yang anak-anak misalnya salah, maksudnya oh, ini Y1 ya, bukan Y2. Tuh maksudnya tadi, N dikali Y1, ya, E1, ini NY1, ini NZ1, maka ini NZ1 juga. Artinya gitu aja. Kita kalikan pokoknya bilangan real tersebut pada elemen-elemen vektor nanti ya akan kita sesuaikan atau kita yang dapatkan itu untuk soalnya seperti itu aja caranya yang masih mudah oke selanjutnya ada kesamaan vektor bagaimana yang dimaksudkan kesamaan vektor jika u vektor sama dengan v vektor maka komponen-komponen yang bersesuaian komponen yang ingat atau elemen-elemen yang bersesuaian sama kita ambil saja x1 sama dengan x2 koma y1 sama dengan y2 dan z1 sama dengan z2 itulah dia oh penjelasan tentang aljabar pada vektor di ruang di dinamika 3 ada tadi dia penjumlahan pengurangan perkalian skala dengan vektor kesamaan vektor Ya, anak-anak dan yang pengertian tadi bisa dimengerti penyampaian bapak tadi bisa dimengerti oleh anak-anak kami sekalian oke supaya lebih jelasnya lagi bapak akan mengad di sini bapak ada sebuah contoh ada beberapa contoh yang akan bapak jelaskan anak-anak kami sekalian ingat ya, contoh yang pertama yang akan kita mulai di sini yang pertama, apabila diketahui vektor-vektor A, apabila di sebuah apabila diketahui vektor-vektor misalnya ada vektor A, maka vektor A-nya sama dengan elemennya negatif 1, 3, 2 dan vektor B, vektor B di elemennya 4, negatif 3, 1. Dan vektor C sama dengan negatif 1, 2, 3. Untuk pertanyaannya yang bagian A, ini kita nyatakan dalam A vektor, B vektor, dan C vektor dalam bentuk kombinasi linier. Untuk pertanyaan yang B-nya, nyatakan vektor-vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Oke, nah dia nomor satunya penjumlahan, yaitu vektor A kita tambah dengan vektor B, kemudian yang nomor duanya vektor C kita kurang dengan vektor B. Itu dia, tapi dia dalam bentuk vektor kolom ya, nggak disuruh dalam vektor baris, itu dia, nah kami sekarang masih disuruh dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita kerjakan yang pertama yang bagian A, yaitu A sama dengan ini dia. Nyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C dalam bentuk kombinasi linear. Maka kita ambil yang pertama vektor A dulu ini. Vektor A masukkan komponen atau elemen-elemennya negatif 1, 3, dan 2. Mau kita buat dalam bentuk kombinasi linear. Apa ini maksudnya kombinasi linear pada materi sebelumnya kita sudah pelajari. anak kami sekalian di Romansi, juga sudah kita pelajari. Yaitu kita tinggal merubah IJK saja tinggal kita tambahkan kita buat menjadi vektor i, vektor j, dan vektor k. tapi kita lihat nilainya ada elemen vektor a tersebut. ah ini dia. untuk elemen yang pertama minus satu ini ingat untuk memberubah ke dalam bentuk kombinasi linier pada materi yang sebelumnya bapak pelajar yang sudah bapak ajarkan itu tinggal di rumah menjadi vektor i, vektor j, dan vektor k pada dimensi 2 cukup sampai vektor C, cukup karena dua elemennya. Kalau sampai kalau belajar di vektor di ruang dimensi 3 membuat kombinasi lilinnya sampai K. Karena kenapa? Karena dia ada tiga elemen ya anak-anak kami -anak sekalian. Nah, tadi IJK. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Vektor A-nya tadi ada negatif 1, 3, 2. Maka sama dengan kita buat dia ke dalam bentuk kombinasi linier. Yaitu sini negatif 1 maka kita tulis saja negatif vektor i pak kenapa pak negatif vektor i nggak usah kita tulis negatif vektor i karena dia mengelambangkan dengan vek negatif vektor ini saja merupakan negatif i negatif satu. Nah, itu masuknya ini ya, sekalian ya, kemudian tiga maka kita tulis o oh, tiga vektor j kenapa karena di sini positif kan plus maka kita tulis di sini positif juga maka tiga vektor j ditambah ini tambah juga duanya juga plus kan atau positif maka kita tulis 2 vektor k. Seperti itu dia. Kita berubah saja ijk. Tinggal kita lihat nilainya. Kalau satu nggak usah kita tulis ini satu yang kita tulis itu di atas satu tiga dua. Apabila dia positif kita tulis positif. Apabila dia negatif kita tulis negatif. Oke untuk lebih jelasnya kita lihat di vektor b nya. Kita rubah ke kombinasi linear. Vektor b nya tadi sama dengan elemennya ada empat negatif tiga dan satu. Maka sama dengan empat. Elemen yang pertama apa kita buat itu i empat vektor i maka dia melambangkan empat elemennya yang pertama. Maka di sini negatif 3 vektor J. Nah, ini negatif. Dia maka kita tulis negatif 3 vektor J ditambah. Ini 1. Maka kita tulis saja K. Karena dia yang terakhir kan. Ini I, J, K. Yang terakhir tinggal tulis saja dia vektor K. Satunya nggak usah kita tulis. Ke yang bagian C. Untuk lebih pahamnya. Ada dia vektor C. Elemennya berapa saja ada negatif 1, 2, dan 3. Maka sama dengan kita tulis saja. Vektor nih, I. Maka 2 J ditambah 3 K. Seperti itu saja cara mengerjakan yang anak, -anak kami sekarang ini. Tidak terlalu sulit kalau merubah ke kombinasi lain. Tinggal ingat aja IJK. Itu saja dia. Oke. Itu untuk oh, penyelesaian soal nomor 1. Untuk soal nomor 2-nya, bagian B-nya. Tadi dinyatakan vektor p terperikuk ke dalam bentuk vektor kolom yang nomor satu vektor a ditambah vektor b kemudian nomor dua vektor c ditambah vektor b dikurang vektor b yang pertama kita kerjakan dulu ini vektor a ditambah vektor b. Caranya masih mudah sangat mudah. Apa tadi kalau dia penjumlah tinggal kita jumlahkan saja elemen-elemen yang bersesuaian atau sama letaknya. Masukkan dulu vektor A. Vektor A ada berapa elemennya? Negatif 1, 3, dan 2. Kita tambah dengan vektor B. Vektor B elemennya 4, negatif 3, dan 1. Maka sama dengan ini tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 1 ditambah 4, dapat 3. 3 ditambah negatif 3, dapat hasilnya 0. 2 ditambah 1 dapat hasilnya 3. Mudah kan anak-anak sekalian? Selanjutnya nomor 2. Ini oh, vektor C dikurang vektor B sama dengan. Kita masukkan elemen dari vektor C itu negatif 1, 2, dan 3. Maka apa di sini dia dikurang maka kita kurang dengan vektor B yang ditanya yang diketahui vektor B di sini maka kita masukkan vektor B yaitu 4 negatif 3 dan 1 maka sama dengan tinggal kita kurangkan saja negatif 1 dikurang 4 dapat negatif 5 2 dikurang negatif 3 dapat hasilnya 5 3 dikurang 1 Dapat hasilnya dua. Ini dua anak kami sekalian. Ya. Tiga dikurang 1 dapat hasilnya dia Bukan 4 empat ya. Tiga dikurang satu dapat hasilnya ini salah tulis ya, anak kami sekalian. Itu dia cara mengerjakannya anak kami sekalian ya. Nah, mudah untuk penjumlahan dan pengurangannya. Cukup dikalikan dibuat saja elemen yang sesuai. Apalagi pengurangan dan juga penjumlahan. Oke. Okay? Oke okay, sini masih ada contoh soal. Di contoh soal yang selanjutnya diketahui vektor B sama dengan 4 negatif 3 dan vektor C nya ada 4, 6, negatif 5. Tentukanlah 4 vektor B yang nomor 2 nya 2 vektor B ditambah 3 vektor eh 2 vektor B ditambah 3 vektor C. Oke, okay. kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama yaitu 4 vektor B. Ini merupakan kalau perkalian skala dengan vektor seperti yang Bapak jelaskan tadi apabila N nya bilangan real ini sama saja. 4 vektor B maka 4 kita masukkan vektor B-nya. Ini ada penyelesaian ya. Berapa vektor B-nya tadi? Elemen-elemen dari vektor B-nya. Ada 4, negatif 3, dan 2. Maka sama dengan ini. Bilangan real ini yang 4 ini tinggal kita kalikan aja pada elemen-elemen pada vektor B ini yang terdapat yang tiga elemen ini. Kita kalikan satu persatu. Maka 4 dikali 4 dapat hasilnya 16. Kemudian 4 kita kalikan dengan negatif 3 dapat hasilnya negatif 12. Kemudian 4 kita kali 2 dapat hasilnya 8. Itu yang nomor 1. Misalnya yang nomor 2 bagaimana Pak? Oke kita selesaikan. Untuk yang nomor 2, dia ada 2 vektor B kita tambah dengan 3 vektor C sama dengan 2, kita masukkan vektor B yang tadi. Yang negatif 3, 2. Kita tambah dengan 3 vektor C, maka 3. Kita masukkan elemen-elemen pada vektor C, 4, 6, negatif 5, maka sama dengan yang pertama ini. Kita selesaikan dulu perkalian bilangan dengan skalarnya tadi, yaitu 2. Kita kalikan pada elemen-elemen vektor B ini, maka dapat atasnya 2 dikali 4, 8. 2 dikali negatif 3, 6. 2 dikali 2, 4. Kemudian kita tambah dengan ini. Kita kalikan juga perkalian skalarnya. 3 ini kita kalikan dengan elemen-elemen pada vektor C. Itu 3 dikali 4 dapat 12. 3 dikali 6 dapat 18. 3 dikali negatif 5 dapat 5. Negatif 15. Selanjutnya pertanyaannya jumlahkan. Baru kita jumlahkan. 8 tambah 12 dapat 20. Negatif 6. Negatif 6 ditambah Oh 18 dapat hasilnya positif 12 4 ditambah negatif 15 dapat negatif 11 seperti itu dia cara menyelesaikan nih anak-anak kami sekalian Oke, dari dua contoh tadi, Bapak harapkan anak kami sekalian bisa mengerti dan bisa dipahami tentang penjelasan Bapak ya. Oke, kita contoh soal terakhir. Ini contoh soal terakhir anak kami sekalian ya. Sini diketahui titik A41, uh, koma negatif lima dan titik B satu koma tujuh negatif empat belas ini apa kalau masalah titik berarti kita dulu waktu waktu pertama kali belajar faktor, sudah belajar vektor sudah pak jelaskan yaitu vektor posisi ini merupakanlah vektor posisi anak-anak kami sekalian ya oke diketahui vek diketahui titik A 4 empat satu koma negatif lima dan titik B nya ada satu koma tujuh koma empat belas titik P adalah garis hubungan vektor AB. Ini titik P-nya merupakan garis hubungan vektor AB. Sehingga vektor AP-nya sama dengan dua vektor AB. Sehingga ya, vektor AP sama dengan dua vektor AB. Maka nah, pertanyaannya, Tentukan vektor yang diwakili oleh vektor AB. Maka tinggal kita tulis saja vektor yang diwakili oleh AB yang nomor 2, vektor yang diwakili oleh AB. Maka kita selesaikan pertama-pertama. Yang, yang pertama kita selesaikan dulu vektor yang diwakili oleh AB. Maka kita ambil dulu pertama koordinat titik A. Koordinat titik A-nya ini belajar tentang oh, kemarin oh, vektor posisi ya, anak kami sekalian ya. Ini kita ambil dulu titik A-nya. Titik A-nya oh, elemen-elemennya ada 4, 1, negatif 5. Maka dia bisa kita buat menjadi vektor OA. Oke, vektor OA-nya kita buat menjadi vektor kolom, yaitu 4, 1, negatif 5. Kemudian, koordinat titik B-nya kita ambil. Koordinat titik B-nya ada 1, 7, 14. Maka ini bisa kita buat menjadi vektor OB. Sama dengan 1, 7, negatif 14 kita buat menjadi vektor kolom. Jadi penyelesaiannya untuk mendapatkan vektor AB-nya, maka tinggal kita balikkan saja yaitu vektor OB ini. tinggal kita kurangkan dengan vektor OA tadi supaya dapat dia dari vektor AB-nya seperti itu dia. Ya. Belajar vektor posisi kemarin kita kan anak anak sekalian kembali ke situ lagi. Ingat, vektor OB-nya saja kita kurangkan dengan vektor OA-nya, maka nanti kita dapat vektor AB-nya. Oke, sama dengan vektor OB-nya yaitu ada oh, 1 7 negatif 14 vektor OA-nya yaitu 4, 1, negatif 15. Maka tinggal kita kurangkan saja. Yaitu 1 dikurang 4 dari vektor O, elemen pada vektor OB tadi. Kita kurang dengan elemen pada vektor OA tadi. Yaitu 1 dikurang 4, 7 dikurang 1, negatif 14, dikurang negatif 15. Tinggal kita kurangkan. Yaitu 1 dikurang 4 dapat hasil negatif 3, 7 dikurang 1 dapat 6, 14 oh, dikurang negatif 15 dapat hasilnya negatif 9. Selanjutnya apa Pak? inilah dia hasilnya. Vektor AB-nya berapa? Yaitu negatif 3, 6, negatif 9. Nah itu dia anak-anak kami sekalian ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini vektor yang diwakili oleh AP. Nah, ini vektor yang diwakili oleh AP. Apa dia tadi? Vektor yang diwakili oleh AP. Sehingga AP sama dengan 2AB. Maka dapat kita. AP itu merupakan vektor AB yang sudah kita dapatkan tadi. Tapi dia menjadi 2 vektor AB. Nah, ini dia. Tinggal kita selesaikan saja. 2 AP vektor AP sama dengan 2 vektor AB sama dengan 2 vektor AB-nya tadi. Elemen-elemen yang sudah kita dapatkan tadi berapa? Negatif 3, 6, 9. Maksudnya negatif 9. Maka sama dengan tinggal gini perkalian skala kita dapat kita kalikan saja pada elemen-elemennya biar kita dapat vektor AP-nya. Maka 2 dikali negatif 3 dapat negatif 6, 2 dikali 6 dapat negatif 12, 2 dikali negatif 9 dapat negatif 18. Maka vektor AP-nya adalah negatif 6, 12, negatif 18. Vektor AB-nya jadinya berapa? Itu negatif 3, 6, 9. Oke, okay, mungkin dari tiga contoh itu sudah nggak Bapak, jelaskan ya, anak kami sekalian. Apabila ada anak kami yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan sama Bapak. Atau ya bisa langsung dijumpai Bapak dan ditanya langsung apa yang anak kami sekalian ya. Apabila ada penyampaian Bapak yang salah atau penulisan Bapak ada yang salah, Bapak mohon maaf ya anak kami sekalian. Oke, okay. di sini ada soal-soal latihan Bapak kasih. Di sini soal yang pertama, diketahui vektor P dia ada negatif 3. Ini apa dia tadi? kombinasi linier ya nak kami sekalian kombinasi linier sama saja sama mencarinya tapi cuman teliti sedikit anak kami sekalian ya enggak tahu vektor P ada dia negatif 3i ditambah 2j 2 vektor j dikurang oh vektor k baru oh, apa lagi nih vektor q nya ada dia oh vektor i ditambah 4 vektor j dikurang 3 vektor k dan Terakhir ada vektor R, itu negatif oh, vektor I dikurang 5 vektor J ditambah 3 vektor K Pertanyaannya tentukan vektor P ditambah vektor Q 2 vektor Q dikurang vektor P Yang ketiga vektor Q ditambah 3 vektor P dikurang 2 vektor R Sama cara mengerjakannya nah, kan? Ini penjumlahan ini ada, ada gabungan dari oh, penjumlahan dan pengurangan sama cara menyelesaikannya kalau penjumlahan dunia kita penjumlahkan saja dulu ada dia gabungan penjumlahan dan perkalian skalar sama saja anak kami sekalian cukup oh, pahami yang tadi dapat menyelesaikannya yang nomor dua diketahui titik a tiga tujuh negatif enam dan b negatif tujuh dua sembilan Titik C-nya adalah titik pada garis AB sehingga AC sama dengan 1 per 5 vektor AB. Maka tentukan vektor yang diwakili oleh AB yang pertama yang tadi, contoh ke tadi anak kami sekalian, tentukan vektor yang diwakili oleh vektor AC tentukan koordinat titik C. Nah, ini tentu menentukan koordinat pada titik C-nya ya, anak kami sekalian ya. Itu bisa dipelajari nanti kesamaan vektor juga. Dia ada. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.